بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Nabiina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala rabbul 'izzah zat yang maha pengasih yang tak pernah pilih kasih Sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita, beliau lah yang tak pernah makan duren tetapi namanya selalu keren. Tidak lain dan tidak bukan, beliau lah nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, saudara-saudaraku yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Dewasa ini, persatuan dan kesatuan Republik Indonesia sedang terus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat Allah lah yang telah diturunkan kepada kita semua. Dengan adanya pandemi seperti ini, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Oleh kerana itu sebagai muslim kita harus berpegang teguh kepada firman Allah surat Al-Hujurat ayat 10. Yang berbunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Innama almu'minuna ikhwantu fa'uslihu bayna akhwaykum. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu berdamailah antara kedua saudaramu. Dan bertakwalah kepada Allah Agar kamu mendapatkan rahmat Hadirin saudara-saudaraku yang selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam ayat ini Allah menggunakan kata innama Menurut ahli nahu Lafad innama ini mengandung faidah lil hasr dengan maksud hanya untuk meringkas. Oleh karena itu, lafad in nama ini mengandung makna yang sangat dalam dan luas. Maka ayat ini mengandung maksud yang di mana persatuan dan kesatuan umat harus diikat dengan iman. Agar kenapa? Agar tidak adanya perpecahan. Yang penting agar tidak ada dusta di antara kita. Itulah yang dinamakan uhuah islamiyah Saudara-saudaraku Yang selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Persatuan dan kesatuan Republik Indonesia Diikat dengan sila yang ketiga Yaitu persatuan Indonesia Dalam bahasa agama adalah disebut dengan uhuah WALTONIA. Persaudaraan, sebangsa, dan setanah air. Oleh karena itu, para hadirin, Al-Quranul Karim menuntun kita bersama. Apabila ada perselisihan di antara kita, perdebatan, perbedaan, sudut pandang di antara kita, maka berdamailah. Berdamailah dengan dasar iman. Berdamailah dengan dasar persatuan Indonesia. Hadirin rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al mu'minu lil mu'mini kalbun bunyan yashuddu ba'duhu ba'dun." Perumpamaan seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya laksana seperti sebuah bangunan yang indah satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Sebagaimana yang kita ketahui, sebuah bangunan yang indah dan megah, sebelum terjadinya bangunan itu terjadinya, terbaginya seberapa beberapa unsur, yaitu yang pertama unsur air, pasir, batu, semen, bahkan batu dan lain-lain. Apabila Pasir dan batu saja tidak mungkin. Yang namanya terbangun suatu bangunan yang indah dan megah, tetapi berkatnya mereka, partikel-partikel menjadi satu, diaduk menjadi satu, maka jadilah dan terbangunlah bangunan yang indah dan megah, bahkan masya Allah. Demikian pula kita, hadirin. Demikian pula kita sebagai muslim, sebagai pelajar, serta santri milenial harus mampu. Mampu membangkitkan persatuan dan kesatuan di republik ini. Yang dimana kita harus mampu membangkitkan persatuan dengan cara apa? Dengan cara kita menjadi Santri yang lebih baik lagi, bahkan menjadi santri terbaik di negara ini. Oleh karena itu, hadirin, marilah kita jadi santri yang mampu menggerakkan sendi-sendi ilmu dan amal-amal soleh dengan cara apa? Dengan cara kita berakhlak yang mulia, bertutur kata yang baik, bekerja sama satu sama lainnya saling kompak dan saling mendukung. Bukankah Bapak Proklamator Insinyur Haji Soekarno pernah berkata, Berikanlah aku sepuluh pemuda, maka aku akan goncangkan dunia. Dan semoga sepuluh pemuda ini adalah santri-santri Indonesia yang mampu bersatu padu. Karena Bersatu kita teguh, bercerai kita bangkit lagi agar menjadi santri terbaik di negara ini. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Makalah al Arabiyah pernah berkata, kun keliade ini walatakun kalulzuna ini jadilah engkau seperti kedua tangan yang saling menguatkan walatakun uduna ini. Janganlah kamu jadi seperti dua telinga Yang tidak pernah bertegur sapa Wallahu maafik ila aku mautari Ihdina syurata mustaqim Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala Wabarakatuh